your name. It's a rallying cry. We all know your legend. You're the son of Zeus. I only want to be a husband and a father. Welcome home, Willow. You cannot deny what you are. The gods will punish you for it. Hai Demon Slayer. Mulai dari acara televisi hingga film ternama dipenuhi dengan seni bela diri yang mempesona. Mulai dari kejenakaan kungfu di dalam Kung Fu Panda hingga seni bela diri yang mempesona dari sang legenda Bruce Lee. Selain seni bela diri kungfu, ada lagi seni rahasia ninjutsu yang diterapkan oleh ninja-ninja hitam yang mematikan. Namun, semua seni bela diri yang sensasional ini adalah konsep yang relatif modern dari seni bela diri tertua yang mematikan. Kendati banyak konsep modern, namun masih ada seni bela diri tertua yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Seperti mengulik di laman Asian Origin, berikut adalah 5 bela diri tertua di dunia yang masih ada. Namun sebelum lanjut, kita ingatkan lagi nih guys, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng, like, dan share ke media sosial kalian. Mari saling berbagi pengetahuan agar hidup lebih berarti. Pankrasi. Pankrasi atau yang sering disebut pankration memiliki arti umum yang berarti adalah semua kekuatan, berasal dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mitologi Yunani mengklaim bahwa sistem tersebut diterapkan oleh Heracles legendaris atau yang kita kenal dengan Hercules ketika ia melawan singa Nemea, dan juga oleh Theseus ia menggunakannya untuk melawan Minotaur. Pankrasi sendiri nih guys, diperkenalkan ke Olimpiade Yunani kuno pada tahun 648 sebelum Masehi. Beberapa sejarawan modern menganggap asal-usul pankrasi telah berkembang sebagai teknik perang oleh Hoplites Spartan dan Palang Makedonia Agung. Menurut studi buku Michael Polyakov tahun 1986, dalam Terminology of Greek Combat Sport, seni pankrasi mengkombinasikan tinju dan gulat, di mana diizinkannya menendang dan memegang, mengunci dan mensedak. Seni bela diri ini hanya berakhir ketika salah satu pejuang dibuat tidak sadarkan diri atau bahkan mati. Turnamen pankrasi modern masih diadakan. Kini, dengan beragam perubahan, nama itu dikenal menjadi Mixed Martial Art atau yang kita kenal dengan nama MMA pada saat ini. Suai Jiao. Catatan Kekaisaran Cina kuno yang dibuat pada tahun 2697 sebelum Masehi merinci kegiatan prajurit yang mempraktekkan gaya kuno kungfu militer yang dikenal dengan Jiao Di atau yang berarti tanduk menyeruduk di musim dingin. Para serdadu memakai tutup kepala bertanduk dan berusaha untuk memotong dan melemparkan musuh mereka keluar dari sebuah lingkaran. Pertarungan ini juga telah digambarkan sebagai sumber asli dari semua bentuk seni bela diri terakhir di Cina. Dan perkembangan selanjutnya, Jiao Li pertama kali dirujuk dalam ritus klasik selama dinasti Zhao. Ini membawa berbagai blok baru, kunci gabungan, dan melumpuhkan di titik-titik tekanan. Disiplin seni bela diri ini menjadi olahraga umum yang sangat populer. Tetapi, acara komunitas ini sebenarnya adalah perangkat pintar yang digunakan oleh penyelenggara pertarungan sebagai cara untuk menyoroti dan merekrut pejuang terkuat di tingkat lokal untuk memperjuangkan hadiah potensial sebagai satu dari pengawal kaisar. Istilah Xiao Jiao dipilih oleh Akademi Guoshou Pusat Ninjing pada tahun 1928 ketika aturan pertempuran diformalkan.
Kegiatan ini sendiri terus diajarkan di Akademi Kepolisian dan Militer di Tiongkok hingga saat ini. Malayuda. Malayuda konon muncul pada 3000 tahun sebelum Masehi di beberapa negara Asia Selatan, termasuk India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal. Catatan tertulis paling awal untuk seni bela diri ini ditemukan dalam Mahabharata, epik India kuno abad ke-5 sebelum Masehi. Malayuda klasik dibagi menjadi 4 gaya bertarung, masing-masing dinamai dan dilindungi oleh dewa Hindu, yakni Jambuvanti, yaitu mengadopsi kunci dan memegang untuk memaksa lawan menjadi tunduk. Kemudian Hunumanti, yaitu berkonsentrasi pada keunggulan teknis. Ada juga Jarasandhi, yaitu mempraktikkan pemutusan tungkai dan dislokasi sendi. Dan Bhisma Seni, yaitu manipulasi dari berat lawan menggunakan gravitasi dan kekuatan semata. Malayuda kehilangan popularitas pada akhir abad ke-16, tetapi masih dipraktikkan di komunitas kecil pejuang di seluruh Asia Selatan. Tinju. Bukti paling awal tercatat dari kompetisi pertempuran tinju ditemukan pada relief Sumeria kuno yang ditemukan di Irak modern yang diciptakan pada milenium ketiga sebelum Masehi di negara-negara Mesopotamia, Asyur, dan Babilonia, dan dalam seni Hite dari Asia Kecil. Pada tahun 1350 sebelum Masehi, patung relief yang dipahat di Tibet, Mesir modern, mengilustrasikan dua pejuang telanjang bertopeng menggunakan sarung tangan untuk mendukung pergelangan tangan mereka yang berevolusi menjadi sarung tinju klasik. Bukti awal pertempuran tinju dengan sarung tangan ditemukan di Minoan Kreta yang berusia sekitar 1500 sebelum Masehi, dan aturan tinju resmi pertama muncul di Olimpiade ke-23 tahun 688 sebelum Masehi. Hari ini, tinju adalah salah satu olahraga tontonan paling populer di dunia dan merupakan komponen penting dalam MMA modern. Gulat bergulat. Bentuk bergulat dan gulat direkam oleh banyak budaya kuno, dan asal-usul seni bela diri ini sendiri tidak mungkin untuk menentukan siapa pemenangnya. Namun, gulat tak bersenjata diterima sebagai teknik tempur tertua dalam sejarah. Gulat jelas digambarkan di Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Patung-patung yang lebih tua dari orang Mesir menggambarkan laki-laki bergulat. Menurut Athletic Scholarship Net, gulat bahkan digambarkan dalam lukisan gua sekitar 15.000 tahun lalu di Prancis. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.